kembali ke laptop. Wes, bukan. Kembali ke topik utama tadi nih, Fems. Tentang kejadian terbaru, uang kertas dimakan rayap. Wah, Joy baru ingat nih, Fems. Ada banyak solusi mengganti peran uang kertas untuk kita berbelanja dan bertransaksi sehari-hari ya. Salah satunya, uang receh, Fems. Waduh, bingung ini. Serangga sejenis rayap ini mau makannya kayak gimana? Uang koin nih, Fems. Ini sudah digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Sementara di Indonesia nih, Fems, uang koin ini udah mulai digunakan sejak tahun 1951. Di Indonesia, uang diproduksi oleh Peruri, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Proses pertama pembuatan uang logam adalah molding atau pembuatan cetakan dasar uang logam. Proses molding ini mengukir gambar uang logam menggunakan kuas, alat cungkil, dan kaca pembesar, Fems. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi. Kalau proses gambar selesai, dipindahin, Fems, ke editing dengan komputer. Proses ini mengubah desain 3 dimensi dari gambar yang telah diukir tadi, Fems. Baru deh, masukin gambar ke dalam master cetakan uang logam, Fems. Uang logam yang masih polos tanpa gambar atau disebut blank coin nantinya akan diberi gambar menggunakan master cetakan ini, Fems. Jadi deh, uang koin seperti yang ada sekarang. Iya kan, Fems? Fems, tahu nggak kalau uang koin 500 rupiah keluaran tahun 1991 lalu ini pernah terjual seharga 300 juta rupiah, Fems? Waduh, mahal bener, Fems!